Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana, ketemu lagi di channel Kampung Kito. Ini kita di Kayu Duo, Jalan Baru Moroyalan Panjang. Ini sekarang udah ya. Sekarang udah jam hampir jam jam 11.40 sana. Jadi hari ini nih rombongan ini dari Alahan Panjang, tepatnya dari Rimbo Data mereka. Yaitu mereka ini dulu 97 tinggal di Sarik Bayang. Memang orang sini juga sana. Ini mereka memang orang memang dari sini juga sana, jadi udah paham dan udah hafal dengan jalan ini. Nah ini kalau Niko lapro mana aja ya loh. Nah yuk kita ganti mereka sana. Nih ada masih ada beberapa rombongan di bagian sana. Kalau sebaiknya jalan aja dah yang berduo. Nah, ini bisa. Ini di Kayu Duo, ini bagian yang memang agak paling sulit nih. Nah, tapi ini kayaknya udah yang pro-nya nih sana. Pasti bisa. Nih. Yuk kita coba ikuti mereka. Sebaiknya jalan curang. Iya. Tapi kayaknya mereka udah terbiasa dengan medan yang seperti ini sana. Nih. Ya memang ini hanya khusus untuk orang yang suka tantangan dan udah biasa dengan medan seperti ini. Bagi yang baru memang akan terkendala sana. Bisa. Ini adalah rombong-rombong lagi nih sana nih. Ya. Banyak nih, banyak. Jadi ini banyak rombongan di sana nih. Banyak sekarang lagi ramai nih ngantri di sini dulu. Hati-hati nih, ini lagi banyak ramai nih. Ya kembali ramai nih sana. Hati-hati lagi. Kayak dua ramai. Oh, jangan terlalu. Hati-hati. Ini lagi ramai di sana nih. Ini masih banyak lagi nih. Kali mau limau nih? Iya. Kali mau limau. Oh iya. Mereka ke limau sana. Coba yang utara nih dari Limbo Data. Mulai rame lagi sana, rame. Nah, memang lewat di sini harus ekstra hati-hati sekali sana. Kalau tidak hati-hati bisa fatal. Tapi kayaknya mereka ini udah yang pro-nya nih sana. Karena udah terbiasa lewat di sini. Dan mereka adalah masyarakat dari Rimbo Data yang berasal dari Sarik Bayang. Itu desa yang ada di Jalan Baru Moroyalan Panjang ini juga sana. Yang waktu itu mengikuti transmigrasi lokal tahun 1997. Jadi mereka udah biasa juga dengan tanjakan yang kayak gini.
ini di Kayu Kalek kita. Nah, ini. Ini ramai lagi. Ini bisa, pasti bisa. Nah, yang enggak berani harus minta bantuan dulu. Rumah gua. Gua. Ini di turunan Kayu Kalek sana. Lagi mereka ini udah biasa karena memang udah melewati jalur yang seperti ini. Ke dari arah Rimbo Data Alan Panjang. Masyarakat dari Sari Bayang. Ini apa gitu nih, pecinta touring juga sana. Dia dari bukit tinggi. Nih, lagi nunggu kawannya juga dari bawah nih. Sampurnya. Ini masih ada lagi nih, satu lagi nih. Jadi kalau ini udah yang biasa kesini. Kalau yang udah biasa aman. Tapi yang belum terbiasa jangan coba-coba, ini agak berisiko. Oh, ini langsung aja gas. Kita coba nih bawah, hati-hati. Coba ke bawah dulu, karena memang bawa motor besar di sini agak susah sana. Ini memang enggak sulit, anak ini sulit sekali. Ya, alhamdulillah bila sampai. Ini dari mereka dari Bukit Tinggi yang memang pecinta touring juga sana. Dan nyoba jalan ini baru sekali. Yap, ini udah jadi beberapa rombongan, udah sekitar ya lebih kurang 30 orang dari sana. Yap, kita akan kembali ke puncak ke Kayu Dua sana. Wah, makan di kampi sana. Wah, oh, jarang pesobo. Sari lah bertamu sana. Siku ada yang ditempel setan mudo. Saya pecuk kendu. Makannya spesial. Jarang-jarang mana masuk tu. Ayuh, duduk kembali.